Belakangan ini, hobi memelihara ikan cupang sedang banyak digandrungi masyarakat. Di antaranya seperti Arif Sumaromadoni, warga Madiun yang rela menukar emas batangan seberat 1 gram dengan 4 ekor ikan cupang. Arif menukarkan emas batangan miliknya ke tempat budidaya ikan cupang di Jalan Mas Kumambang 10B, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Emas batangan senilai sekitar 1 juta rupiah itu digunakan untuk membeli 4 ekor ikan cupang impor jenis Super Gold. Dilansir oleh Tribun Solo, penjual ikan cupang Arnovian Pratikna ketika dikonfirmasi Selasa 17 November 2020 membenarkan bahwa ada pembeli yang menukarkan emas batangan seberat 1 gram dengan ikan cupang miliknya. Dia memberikan 4 ekor cupang jenis Super Gold kepada Arif. Pemuda 24 tahun ini mengatakan pembelian ikan cupang menggunakan emas batangan baru pertama kali terjadi. Arnov juga menuturkan, sebelumnya pernah ada pembeli dari Malang yang menukarkan iPhone seri 6 Plus dengan 100 ekor ikan cupang muda. Sementara itu, Arif Sumaromadani mengatakan penukaran emas batangan 1 gram miliknya karena tidak memiliki uang tunai. Setelah disetujui oleh penjual, ia pun menukar emas batangan dengan ikan cupang. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!